hari Minggu di Pondok Indah ada turnamen golf untuk ITS Scholarship tahun 2017. Tempatnya di tanggal 10 September 2017. Ini merupakan event rutin dari tahunan yang diadakan oleh YBAI ITS bekerja sama dengan ITS Bogor. Inilah suasana backdropnya. Ini saat ini baru menunjukkan jam sekitar jam 5.30 waktu Indonesia bagian barat. Oke, dan di sini tamu-tamu sudah mulai menurunkan bag-nya dan para caddy standby. Nampak para caddy standby. Oke. Okay. Dan kita sekarang langsung ke suasana masing-masing ya. Oke. Okay. Inilah Pondok, selamat datangnya. Alun-alun indah. Apa asal-asal cantik belia yang pagi, Pak. Yang siap memberikan sambutan kepada para golfer ya. Oke. Dan di sini nampak seksi yang paling sibuk, Ibu Lisa adalah rekan dari TS Golfer yang super sibuk sekali pada event turnamen ini. Oke, dan ini adalah Kakang Saban, calon pendampingnya Lisa. Mudah-mudahan golfer single handicap juga. Oke, dan ini adalah pertama adalah registrasi dulu. Jadi tamu-tamu yang sudah mendapatkan undangan ya, lakukan registrasi di sini, dibantu oleh ya, tim dari Pondok Indah. Oke, setelah melakukan registrasi, kita mengambil goodie bag. Cak, inilah ini. Oke, selamat datang semua pemirsa. Oke, mundur. Dan untuk meja selanjutnya adalah pemilihan kaos dan goodie bag. Kalau ada di sini nampak tuh kumpulan goodie bag ya. Oke. Sip. Dan setelah peserta mengambil goodie bag, ini pembukaan Kari. Kari enggak bisa buat Indra. Habib. Habib. Kari ini sampai. Habis. Kak Abah, Tobi ini lampah. Oh, Tobi. Tim pairing dari Pondok Indah yang dibantu oleh teman-teman Pondok Indah. Kasih main apa ya? Herman Tobi. Ada. Nanti masuk ke YouTube. Ini apa? Ada beberapa booth dari rekan-rekan yang turut sebagai peserta golfer. Di sini adalah booth dari Optishot. Optishot adalah, silakan di shoot, adalah suatu golf simulator di mana. Nah, oke, inilah tim dari booth Optishot. Oke. Nah, ini gerakan. Oke. Dan di bawah sana adalah locker. Locker registrasi. Kembali ke sini, ini sangat menarik sekali. Optishot adalah merupakan golf simulator di Indonesia pertama yang harganya cukup merakyat, tapi bisa multifungsi, bisa untuk driving, untuk latihan driving, atau untuk melakukan latihan di lapangan dengan mode-mode lapangan yang tersedia. Oke, monggo, ini tim Optishot. Dan yang di atas adalah ini adalah resto Pondok Indah, silakan di overview. Dari lap, dari para sponsor kita, terima kasih kepada sponsor, mulai
nampak di sini dari rekan-rekan mitra dan sponsor utama, mulai dari rekan-rekan di telekomunikasi, coba riset ini. Tekan telekomunikasi dari Pertamina, Telkom, Rotendo dan lain-lainnya. Oke. Okay. Inilah suasana resto. Ini masih sepi karena masih jam 5 pagi ya. Selamat malam.